Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Showroom Mobil Bekas, channel yang membahas dan merekomendasikan beberapa harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa harga mobil bekas Toyota Rush, harga termurah mulai dari 30 juta rupiah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan setiap kami upload video terbaru dari channel Showroom Mobil Bekas. Informasi untuk link penjualan dan nomor handphone penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Inilah daftar harga mobil bekas Toyota Rush, harga termurah mulai dari 30 juta rupiah. 1. Toyota Rush varian 1.5S tahun 2007 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 30 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Dua, Toyota Rush varian 1.5S tahun 2007 dengan transmisi otomatik, harga yang ditawarkan adalah 90 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Tiga, Toyota Rush varian 1.5S tahun 2010 dengan transmisi otomatik, harga yang ditawarkan adalah 90 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Empat, Toyota Rush varian 1.5G tahun 2009 dengan transmisi otomatik, harga yang ditawarkan adalah 102,5 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini.
5. Toyota Rush varian 1.5G tahun 2010 dengan transmisi otomatis. Harga yang ditawarkan adalah 107,5 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Untuk kondisi mobil surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal, tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Toyota Rush varian 1.5G tahun 2010 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 109 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil surat-surat lengkap, untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki senyap, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya normal, tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Itulah beberapa harga mobil bekas yang sudah kami sampaikan di video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini jika belum. Dan sampai ketemu di video-video harga mobil bekas selanjutnya. Terima kasih.